Nih mau melarikan C1. Bapak ini mau melarikan C1 presidennya. Didena, ini dah weh. Itu dia tuh. Saya nak di telepon. Amanah Bapak foto itu kena Bapak lebih jam, Pak. Jadi tidak perlu laporan lagi. Ini sudah terjadi. Iya, suasana di Gedung Swadaya. Ya. Suasana di Gedung Swadaya ada mengerikan. Didenai. Suasana Gedung Swadaya. Ya. Ini ada yang mau melarikan C1 presiden, ya. Satu demi satu kecurangan dan kebohongan terbongkar, dimakar Allah. Ya. Nah, nih, Bu Lilis nih. Nih, yang pertama kali nih, melihat nih. Oh. Nih rame nih, relawan ganti presiden selalu siaga untuk menjaga kawal bangsa Indonesia. Takbir. Allah Akbar. Semakin banyak curang, semakin ketahuan. Ayo. Ini relawan nih semua nih, bukan bayaran nih. Ayo. Kira-kira diproses nggak ya? Hey. Tanpa dibayar. Relawan. Tanpa dibayar. Sampai saat ini kami selalu siaga. Standby, jaga C1. Nih, relawan semua nih. Yang siap berjuang. Takbir. Orang ini bukan berjuang untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan umat muslim dan Indonesia. Takbir. Jangan macam-macam di daerah yang lain ya. Kami siap turun semuanya. Tuh dia yang melarikan C1, Pak. Sini, Pak. Tengok, Pak. Iya. Itu dia. Mbak, sini sayang. Halo, cantik. Aduh, iya. Itu dia tuh, nih. Nih dia. Oh, ini dia orangnya. Ini lagi. Oh, iya. Itu, kenapa kan dicarakan itu polisi? Oh, diam aja. Oh. Tunggu, diproses dulu. Biar diproses dulu dia. Ya. Biar diproses dulu, Bang Kaya. Demi bangsa, Bang Ilham. Demi bangsa dan negara, kami rela. Berkorban apapun. Tanpa bayaran. Mantap kali, cakep. Takbir. Lokar. Nah, nih. Masih stay dan menjaga C1 presiden. Nih. Relawan tanpa bayaran nih semuanya nih. Siap. Nih. Ini lagi nih. Yo. Makan aja selera sampean nih. Ayo buat kawan-kawan yang ada di daerah lain, jaga semua kantor kecamatan dan C1. Jangan dikasih lepas. Ini dari Medan nih, kecurangan sudah ada di mana-mana. Enggak sia-sia lah 4 hari tidur. Abang, jangan dia Mayumi matanya ini kali, matanya liar kali. Tahu iya. Mayumi. Lokasi. Kecurangan. Lokasi kecurangan yang mau mencuri C1 presiden nih ya. Nah, ini Bu Nia, bayangkan nih. Udah berkotak-kotak mau dibawa. Kalau enggak emak-emak nih. Masa yang muda kalah nih ha. Kalau enggak ketahuan aman. Oh, emak-emak. Sama mama-mama kan. Oh. Jadi bilang apa enggak boleh durhaka. Ah, boleh nah, tuh. Undang dia nih nanti. Semakin banyak yang curang semakin ketahuan. Allah itu enggak tidur, mata Allah pasti berjalan. Bilangkan sama KPU, sama polisi bahwasanya ini sudah pidana. Kami nggak perlu lagi ngelapor. Tangkap itu. Masukkan ke penjara 6 tahun hukumannya ya. Tadi kan komitmennya juga gitu. Yo. Nggak ada bahasa provokasi ya. Nggak ada bahasa provokasi itu loh. Mau Ilham, GP ya? Ada sama kami. Emang diproses, sekarang repah.
Bang di mana nih bang? Di mana bang? Enggak, Kel Swadaya. Swadaya ini kotak suara Medan Denai. Ya, ada di bekas Universitas Swadaya. Ya. Ini rawan-rawan kecurangan nih, rawan kecurangan nih. Artisnya ada di dalam. Kecurangan lagi, udah terbukti kecurangan. Pesannya untuk buat kota yang lain, Pak. Untuk buat kota-kota daerah yang lain. Kota yang lain, mari sama-sama kita kawal. Yang satunya, agar jangan sampai dikeluarkan dari kotak suara. Maka dari itu, kawan-kawan semua, sepakat kita menjaga supaya kondusif. Jangan sampai kecolongan. Udah kecolongan. Lain-lain. Tapi dapat lagi. Iya. Yang lain-lain. Ya. Triknya itu harus diterangkan juga itu, Pak. Iya, triknya. Pokoknya itu. Jangan pulang 3 hari 3 malam. Nah, itu aja lah triknya. Modus fotokopi, menempelkan keluar. Iya. Modusnya, Bang. Trik itu yang perlu diinin juga. Jelaskan, Bang, sama kawan yang lain, Bang. Yang satu lembar pun bisa keluar dari dalam. Iya. Betul. Prosedurnya. Kalau mau steril, steril seutuhnya ya, kan? Udah lama tadi nih, Pak? Udah lama nyapin? Udah. Tapi dapat kabar di Helped. Karena suka anak kodam. Kesana kami, terserah aku bilang. Di Helped aman.